Kita tidak bisa memilih mau lahir dari keluarga seperti apa. Tapi kita bisa memilih mimpi kita. Dan dia mengatakan, kau akan jadi Bupati Hawk. Cita-cita yang besar untuk kampung halamannya membuatnya menjadi salah satu orang yang dicintai di Kampung Gantong, Belitung Timur. Namanya Chung Kim Nam. Orang-orang di kampungku mengenalnya sebagai Tauke, dan aku beruntung bisa memanggilnya Papa. Kalau dikasih tahu jangan ngelawan, ini orang tua yang punya omongan. Oh, nanti Papa nak datang ke sekolah, nak lihat kau jadi komandan. Tidak tahu ini. Ada yang nilainya lebih dari kau? Lagi pula Papa besar kau untuk jadi inspektur. Bukan cuma hanya jadi komandan upacara. Mimpi upacara itu mimpi kamu. Bukan mimpi dia. Apa sebenarnya mimpi kau? Kau lho. Kim Nam. Tak Kim Nam ni hau ni hau. Ada apa kalian ke sini? Ini Pak Kim Nam. Saya buat dokumen. Pak Kim Nam harus tanda tangan. Tapi harga yang anda buat ni sama saja ngerampok. Apalah anda rubah kembali sini. Pak Kim Nam. Lah berapa kontraktor yang harus gulung tikar kerana tidak nak ikut aturan kami? Apa yang dirubah? Tidak ada yang dirubah di sini. Cakaplah bilang, saya tidak mau. Oh ya silakan aja. Tapi itu artinya, proyek-proyek Pak Kim Nam tidak ada yang jalan. Jadi Pak Kim Nam tanda tangan. Setelah itu semuanya lancar. Pak Kemas. Bukan paras atau sifat kerasnya yang memenangkan hati banyak orang, termasuk ibuku. Tapi mungkin hanya kami yang merasakan kalau hatinya selalu terbagi. Bantu mama kau ke dalam. Ada apa? Saya nak minta tolong tau. Anak saya nak masuk sekolah. Ahok! Ahok! Kau Asun.
ngai phuong pao ha. Biasa kok. Papamu itu orang paling aneh di dunia. Duit banyak, tapi dari dulu kerjaannya kasih cek mundur. Kalau sampai ngutang, berarti molu loh. Iya, tahu aku. Duit boleh ngutang, dibagi-bagi ke orang. Eh, tokit sih nyapa congnyong. Ngusen aikin kon. Kiam ki? Kiam ki sit? Hitung dulu. 10.000. Lah aku hitung. Harusnya ini cukup. Makasih Tauke. Makasih banyak. Iya. Eh, kau sekolah yang benar. Biar besar, bangun Belitung. Malam ke. Nenek nak minta tolong ke, kolonglah tutup. Belanja isok kurang. Kayak di lo nyoy omai. Nico salah. Nifat lo pas ngaten mau lo. Cok kan? Nggak ada di kamus manapun. Kita kan susah kalau kita ngemberi. Lagi pula sebanyak apapun duit kita keluar. Kita lagi dapat makan enak. Anak-anak terus baik. Kita nggak pernah kekurangan kan? Iya ini. Ini apa? Sekarang buktinya. Rezeki lada yang ngatur. Kita kan diduakan orang-orang yang kita tolong. Itu kunci keselamatan. Di rumah ini harus setiap hari saya ajari anak-anak untuk melayani. Besok kita beri contoh untuk mereka. Kamu layani orang rumah dengan makanan yang enak. Ye. Sekarang kita istirahat. Satunya 25, jadi 2.500, Pak. Ah, lama-lama tak kelihatan. Cik Bun sehat-sehat aja kan, Cik? Sehat. Kalau aku sakit, aku nggak ada di sini, kok. Cik Bun ini perempuan luar biasa. Lah 10 tahun lebih, dia jadi pelanggan saya. Rajin benar dia beli emas ini. Hampir tiap bulan. Tabungan untuk pendidikan anak, katanya. Hebat enggak? Kalau istri saya, mana ada. Punya duit sikit, naik belanja Jakarta. Kalau mungkin, pergi Singapura. Aduh, pening kepala ini. Ah, Cik Bun, ya. Mau beli berapa karet? Aku nak jual. Tumben, narik tabungan.
namanya jual hidup, pasti ada pasang surut. Semua orang pasti pernah ngalamin. Ah, Cik Bun, bisa aja. Pasti nak belanja barang mahal tapi ndak nak ketemu suami kan? Emsiong sih nakim nama lopo mulai. Ya, cok. Halo. Ayo kita cian. Oh iya. Berapa? Ya. Ya, Cik. Ya. Makasih. Ya. Dulu ya. Ya. Cik Bun. Sekilo berapa ini? Ah, tumben nanya-nanya harga, Cik Bun. Mau pesta ya? Masa nak beli enggak boleh tahu harga? Ini hari baik, Cik Bun. Harga di sini enggak bisa dibandingin dengan jasa Tauke dan Cik Bun untuk kami. Belajar yang baik, ya, Nak. Salam dulu kan Nyonya. Enggak usah. Kamu kan dagang. Berapa harganya? Ambillah, Cik Bun. Saya maksa. Makasih. Salam hormat, Tuk Tauke, Cik. Duduk. Sudah. Tidak cuma setahun sekali aja kalian dilayani. Bibi, ambil minum buat Bibi. Layani dia. Mari. Pak Syan, Bibi, silakan. Eh. Oh, ambil Papa daging. Suyan, jaga anak-anakku. Iya. Mereka yang akan hapus kesulitan rakyat Belitung. Anak-anak saya akan jadi dokter, bupati, pengacara. Mereka akan buat maju tanah ini. Amin. Dan kalian ingat, nanti kalau nak berburu harimau, ajak saudara sekandung. Kalau kita dikelilingi harimau ganas yang siap nerkam, kemungkinan kawan seperburuan kita kan lari nyelamat diri sendiri. Walaupun resikonya tinggal kita yang diserang harimau. Tapi kalau kau berburu dengan saudara sekandung, walau berhadapan harimau ganas, tetap dia tidak akan lari. Karena kalau lari, berarti kehilangan saudara sekandung. Anda itu memudahkan, bukan mempersulit pengusaha di sini. Saya tidak ngerti bicara yang muter-muter tidak keruan. Anda bilang saya harus hati-hati, maksudnya apa? Masa tidak ngerti? Dengan cuaca seperti ini dan produksi timah yang sedang menurun, cuma proyek-proyek saya yang bisa menyelamatkan Anda. Sebentar lagi perusahaan Anda seperti sedang mati pun tidak enak. Nah, coba Pak Jenem lihat.
Itu semua karyawan-karyawan ntar lagi akan kehilangan pekerjaan. Sian. Anda masuk lewat situ. Anda tahu lewat mana Anda harus keluar. Anda tidak diterima di sini. Lagi enam. Berkompromi lah sikit. Kalau Bapak tidak hancur. Anda tahu benar maksud hati-hati saya. Kita lihat nanti. Saya atau Anda yang hancur. Oknum-oknum itu benar-benar ngerepotin. Kalau kita ndak store, kita ndak dapat proyek. Sedangkan produksi timah juga lagi dalam kondisi buruk. Akulah harus bayar karyawan. Kasihan mereka. Artinya, gua harus jual beberapa tanah untuk jaga kebutuhan penting. Sekalian aku nak lunasi asuh. Tempat kita di Mangar masih ada? Kenapa? Nggak apa. Lihat hobi dermawan kamu, bagi-bagi duit. Lah lama aku berpikir nak bikin apotek. Permisi, Toke. Toke. Ya. Ada apa? Mohon maaf. Kami nak minta tolong. Suyan! Nyanya! Suyan! Antar semuanya. Oke. Semuanya, Nya? Semua. Bawa mereka kirim dagangan. Ma. Ahok ngerti. Bukan cuma keluarga kita yang lagi sulit. Banyak yang lebih sulit dari kita. Oh.
Keluarga kami adalah keluarga paling terpandang di Gantung. Tapi bukan berarti kami tidak pernah merasakan pasang surut kehidupan. Datang secercah sinar cahaya baru, harapan dan kebahagiaan. Kami panggil dia. Nama adik siapa? Papa beri dia nama Basupanca Frastio. Panggil dia Franz. Hai Franz. Terima kasih. Sudah jadi semangat baru untuk Papa. Papa janji akan kerja lebih keras lagi untuk kita. Kamu susun yang rapi. Ya. Kamu sini. Halo. Ya. Ambil paku. Sama tukul. Cepat. Mak, kenapa tak diberi bubur susu? Kan baru 3 bulan. Semua anak mama itu baru makan bubur susu setelah 6 bulan. Ko Ahok dapat 2 susu dari mama dan popoh. Karena lahirnya dekat. Jadi kadang mama nyusue Alyong, popo nyusue Aho. Gimana aku gak pintar? Ngapu cuma Aho yang pintar. Kau pintar karena kau beruntung jadi anakku. Dapat makan, tidur cukup. Kalau kawan kau si Musiono itu dapat hidup yang sama kayak kau, pasti dia lebih pintar dari kau. Permisi, Toke. Masih ingat kami? Ya, kalian pernah ke rumahku. Iya, iya. Kami dengar Toke agak di Manggar. Mohon maaf, baru sekarang kami bisa datang untuk ucap terima kasih ke Toke. Dulu cuma bisa nitipe lewat Ahok. Ahok. Terima kasih. Untuk apa? Lahiran cucu-cucu kami. Saya dengar nyonya baru ngelahir. Tolong diterima. Iya, iya. Makasih ya. Sama-sama. Permisi. Iya. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih. Ahok! 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 Ya, Pak. Apa sebenarnya yang kau lakuin waktu itu? Waktu bapak itu datang, aku lihat bapak itu nangis balik dari sini. Dia bilang anak perempuannya melahirkan. Aku sebut teh bapak itu untuk tidak perlu takut. Terus aku ke rumah Kuasun untuk minta duit. Tapi aku malah dimarahi dari Kuasun. Anong, ni ciam si nyapao, ni hijau, ceng. Tabung aku juga tak cukup. Aku juga pasti setuju untuk ambil tabungan dia. Pak! Bu!
Bu! Buka, Bu! Bu! Tolong! Bu! Bu, tolong! Tolong! Iya, Bu, Bu. Masuk, masuk! Tolong anakku! Kata bidan, anak Bapak itu beruntung. Soal ketubuhannya lah pecah. Makasih, Hak. Papa? Cepat kalian ganti baju. Ikut Papa. Bawa alat terus kalian. Nah, apa, Pa? Ini kan hari Minggu. Nggak usah banyak tanya. Siapa pertama dia pimpin yang terlambat? Ya? Papa tunggu di mobil. Kata bungan aku diambil. Sekarang aku disiksa. Yang buat gara-gara Koko, yang kena aku. Drum yang kau minta, lah aku kirim. Tinggal kau lunasi lah pembayaran kau tuh. Tengkong nyet, ngai bocul li. Yuh, tolong kau catat di agenda isok. Bayar pelunasan aspal 8 drum sama gue. Kau beri tanda contreng di daftar bahan bangunan. Yuyu, catat. Kau beri aku duit. Jangan kau beri aku cek. Duitku lah untuk yang lebih penting. Orang macam kau tu buat apa simpan duit? Untuk apa? Untuk hadapi orang-orang macam kau ni. Yang buat orang-orang macam aku jadi susah. Di mana tu ku aku nak untung? Pa? Ya? Adanya 12 drum, bukan 8. Hah? Malinglah anak buah kau tu. Mau an ho chuan yin, ku dong yin sit ka. Yolah, biar Papa periksa nanti malam. Kau lanjut catat. Kemari ang antar siapa? Kau apa anak buah kau? Anak buah aku lah. Macam tak ada kerja aku antar-antar aspal. Sama siapa? Siapa? Abdul. Hendra. Hendra. Kau panggil mandor. Kemari ambil aspal berapa dulu? 12. Ya, ke? Kau terakhir beli aspal berapa dulu? 12. Kemarin saya ketemu Aguan, dia nyebut terakhir kirim 8 drum ke sini. Mana nok benar? 12 apa 8?
Dua-duanya benar. Saya belinya 8. Tapi saya minta ditulis di kwitansi 12. Jadi kau bohong? Bukan maksud saya bohong sama Tauke. Tapi di mana-mana yang begini kanlah biasa. Sini kau. Bawa mister. Ukur berapa senti aspal nok paling atas. Berapa? 3 senti. Kau baca spesifikasi yang saya minta. Baca. Saya tulis 6 senti, ngapa jadi 3 senti? Di proyek lain, biasanya juga gini, tau ke? Yuyo, tolong kau pecat dia. Pecat? Tau ke, saya terpaksa. Diam kau! Apapun alasan kau, yang kau lakukan itu tidak benar. Sebutkan dia hari ini terakhir kerja dia di sini. Pak Hendra, mulai esok, Pak Hendra sudah datang lagi ya. Ini hari terakhir Bapak kerja di sini. Kan Yuyu itu anak kamu. Bukan karyawan kamu. Biar mereka cari jalan mereka sendiri. Ini cara aku didik mereka. Ho. Bangun. Masuk kamar. Apa kamu tidak terlalu keras? Tidak. Berapapun harta yang kita tinggalkan, pasti habis. Yu, bangun. Ayo. Masuk kamar. Tapi sedikit ilmu yang kita warisi tidak akan pernah habis. Waktu Papa tahu istrinya sakit, Papa coba panggil dia untuk kerja lagi. Papa lah coba tolong dia, tapi Indra nolak. Mungkin dia malu karena terlalu banyak ambil duit proyek. Fasilitas di sini juga kurang lengkap. Indra nyerah dan biar istrinya dirawat seadanya. Sekarang dengar apa yang Papa nak sebut. Supaya orang tidak jadi maling untuk bisa berobat karena tidak punya duit. Kau harus jadi dokter. Kau pimpin rumah sakit. Supaya orang di sini bisa sehat dan tidak perlu berobat ke luar Belitung. Kalau kau jadi dokter, kalau Papa
bapak sakit, bisa dirawat oleh anak sendiri. Aku dah ngerti nak apa-apa. Kerja lagi. Terus sekarang disuruh jadi dokter. Lihat suntikan ya aku takut. Berarti kau tahu beruntung, Hok. Ada bapak yang nak mikirnya anak-anaknya. Sedangkan aku yang cuma bisa kau lakukan hanya kerja di pasar tiap hari. Mas. Dengan otak kau, kau bisa keliling dunia. Emang aku nak ke mana? Ke Jakarta. Lihat Monas. Kok? Ya? Bener, selesai lulus, kau pindah Jakarta. Seperti gitu. Biar masuk ke dokteran, kata. Dia nak. Aku buat rumah sakit di sini. Wah, kalau kau dah lulus dan memiliki gelar. Jadi dokter, musuhnya. Jadi dokter. Kalau disebutkan Ahok tadi. Dokter itu gelar, Aliong. Serupa dengan sarjana, Bilo. Oh, gitu? Bilo. Kok pasti lupa? Kan kami anak-anak gantong, kan? Mana mungkin aku ngelupai kalian? Sekarang kau bercakap gini. Isok kau belajar yang pula. Berani taruhan. Jangan. Kata papa mama, judi itu haram. Sebagaimanapun aku berusaha, aku tidak pernah ngerti caranya untuk menyayangi dia. Mungkin karena kita terlalu mirip, atau mungkin ini yang namanya belajar jadi dewasa. Tidak pernah menjadi maksudku untuk menghancurkan mimpi orang yang paling penting dalam hidupku. Dan kecewa itu selalu terasa dari sorot matanya. Kalau dikasih tahu jangan ngelawan. Ini orang tua yang punya omongan. Aku tinggalin kuliah kedokteran karena menurut aku itu yang terbaik. Papa ini lebih butuh aku daripada orang lain. Tahu diuntung. Belitung perlu dokter, bukan Kim Nam Dai yang kerjanya selalu berutang. Sekarang perusahaan kamu terlantar karena kamu sakit-sakitan. Aku minta kamu konsentrasi dulu dengan pengobatan kamu di Jakarta. Ini dia, Bu. Saya akan urus perusahaan ini dengan dia. Saya lah bilang kalau mau bantu jadi dokter. Bangun rumah sakit. Kalau kamu tidak beri dia kesempatan, kita tidak tahu dia bisa kesempatan buat apa. Kesempatan itu lari. Sekali orang itu lari, dia akan tetap lari. Apa jaminan dia tidak lari lagi? Nah, kota ini. Mikir tiba-tiba balik. Nak ngerubah sistem yang sudah jadi, dah ada daging di sini. Puluhan tahun. Ini benar pikiran dia. Justru Ahok pikir panjang, Pak. Ahok kuliah pelajari bisnis papa ini. Kau ma'ai. Kau ma'ai! Sebanyak apapun teori yang kau kuasai, gak akan cukup untuk kau harapi hidup, Hok. Ahok punya visi. Ahok Bella, punya visi. Bella! Bella! Gimana? Aku urus semuanya. Belum, Pak. Baru setengah. Mereka minta lunasnya dulu. Tahu ke bawa aku keluar dari pasar? Jangan kau minta aku tantang cara dia kerja. Hutang kita lah terlalu besar. Mau sampai kapan kita numpuk hutang? Dan ayahku tidak dalam kondisi sehat untuk urus saya masalah-masalah ini. Aku yang akan mendampingi Tauke di sini, Hok. Gimana caranya perusahaan ini bisa berjalan dan bernapas?
kita lawan sistem busuk ini. Kita buat perubahan. Nggak gampang, Hok. Resikonya besar. Terlalu besar. Yang penting karyawan nggak terlambat dibayar, cuma itu aturan tau, oke? Tadi kau cakap, nggak gampang buat perubahan. Ya nggak akan gampang, tapi kalau bukan kita yang mulai, nggak akan ada yang berubah. Kau kira nyebut, kau kan nyoba yang aneh-aneh. Mus, kau ini orang yang paling pintar yang aku kenal di Gantong. Aku butuh kau. Iyalah, kita coba cara kau. Gatkan si kanyin. Hebat, hebat. Dulu saya kenal Pak Kim Nam sebagai pengusaha. Sekarang saya bertemu dengan putra Pak Kim Nam sebagai pengusaha juga. Benar-benar itu pepatah. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimban juga. Ya. Sayalah nunggu kapan saya akan duduk berhadapan dengan Anda. Tapi sepertinya Anda tidak ada kepentingan di sini. Ini tambang, bukan proyek. Saya tidak perlu surat penunjukan dari Anda. Jadi apa yang bisa saya bantu? Terbalik. Justru saya duduk di sini dan bantu Bung Ahok. Sekarang saya yang pegang semua perizinan tambang di Belitung Timur ini. Ada Manggar, Gantol, coba sebut, mau aku mau yang mana? Hah? Batu Penyu. Dasar maling. Ngekin gitu, dia tahu cuaca lagi tidak baik. Kita di pojok kayak gitu. Kaulah kau, ini kan kejadian. Kita tidak akan ngasih upeti ke siapa-siapa. Hok, itu kan pilihan. Kita rumahkan para pekerja untuk sementara waktu. Abdul. Iya, Pak. Kau sampaikan kepada pekerja. Iso mereka tidak perlu datang. Maksud Bapak? Nggak ada cara lain ke? Do. Mus akan bantu kau untuk urus semuanya. Sudah malam ini. Istirahat. Aku masih perlu cakap dengan Mus Yono. Iya, Pak. Semua orang. Jadi gini, Keh. Ahok tahu apa yang dia lakuin. Dia ngambil keputusan ini cuma untuk sementara waktu. Semua demi yang terbaik. Terbaik? Kita mencukupi kebutuhan mereka. Itu terbaik. Bukan merumahkan mereka. Panggil mereka. Sekarang! Thank you.
Harusnya kau bantu aku. Selamat teh kondisi ini. Jangan kau pikir aku tidak berusaha, Hoho. Kau tahu betul. Kurang besar usaha kau. Bertahan pada prinsip kau aja. Kau tidak bisa. Kupikir, dengan otak kau yang pintar itu, kau akan sampai ke ujung dunia. Jangankan Belitung. Keluar gantung pun kau tidak akan mampu. Lah cukup ku ngedampingi kau, Ho. Apa papa ndak bisa menghargai keputusan Ahok? Ini masih perusahaan saya. Tugas kau mencukupi kebutuhan mereka. Kan menyengsarakan mereka. Tambang ini ndak akan berjalan dengan keputusan papa. Tambang ini ndak akan berjalan jika kau ndak bayar orang-orang yang kerja keras untuk perusahaan ini. Iya. Harus ada yang dikorbankan, Pak. Lihat ini, Pak. Dengan sistem yang Ahok bikin ini, kita akhirnya bisa dapat untung. Kita bisa bayar hutang, bayar gaji pegawai. Jangan tunjukkan apa yang kau baca aja. Kemana keprimanusiaan yang saya ajari dari dulu? Ini akan buat perusahaan kita bangkrut. Punya kuping, tidak guna untuk mendengar. Pikirkan orang kecil. Gimana rasanya? Anak istri mereka. Jika mereka pulang cuma bawa keringat. Keluar kau. Kita ni curi! Aku nak ke Jakarta lagi. Ambil S2. S2? Iya. Papa memang nak anak-anak papa sekolah setinggi-setingginya. Tapi papa kecewa sekali. Kalau ini cuma satu alasan kau lari dari Belitung. Papa tidak usah khawatir. Ahok akan bukti ya. Kalau Ahok bisa lebih dari papa. Lebih banyak hutang. Semua hutang papa nanti Ahok yang bayarin. Asun! Ngakian ni kita loy! Ngailan silau yison! Bayar karyawan dah sanggup. Mau bayar hutang papa. Kita tidak tahu ya, hidup kita akan membawa kita ke mana. Papa tidak akan hidup selamanya. Jadi kita harus pikir ke arah mana kau mau terbang. Kita terlambat dibayar 1 bulan, 2 bulan. Agi dapat makan tidur nyaman. Orang tadi kalau kita nak bantu, mungkin esok paginya ada yang mati. Cukup! Kamu nak aku jual mas-mas aku lagi?
Iya. Kenapa kamu tidak dengar anak sulung kamu? Kalau kamu tidak punya duit, boleh balik ke orang-orang. Itu anak kota. Apa dia tahu? Hah? Teori. Anak kota itu balik buat bantu kamu saat kamu sakit. Nggak latihan. Koko kapan berangkat? Nanti sore. Ngapa? Tak ngapa. Nanti kau juga SMA di sana. Randa anak. Ngapa gitu? Emoy. Pernah jadi jagoan aja di sini. Jaga papa dan mama. Mas! Ah, cepat lo! Aku berangkat dulu, Koy. Nanti kita adu satu lawan satu, ya? Siapa takut? Jangan pura-pura nggak punya duit. Itu duit apotek buat belanja obat-obatan yang terus kamu bagi gratis. Kalau selalu macam ini, bukan cuma kantor kamu yang bangkrut, tapi apotek pun pastikan tutup. Hah? Cong ngekep lo. Han pun cam song pai. Halo? Halo? Pa? Tumben papa yang telepon. Mama mana? Oh, cuma nak cakap kan mama aja. Enggak kok, Pa. Jadi, kapan papa kan mama balik? Selasa depan. Papa kenapa keadaannya? Ah, mendingan. Udah. Pernah selalu berdoa biar papa cepat sembuh. Nanti kalau papa lah balik, papa harus lihat jurus silat baru aku, Pa. Jagoan belitung papa. Kau sama Pak Suyan kan? Tenang saja, Pa. Perasaannya lah gede. Pergi jak pandai sendirian. Tak perlu diantar-antar lah. Pa. Papa harus jaga diri baik-baik ya, Pa. Janji? Janji. Ha ha ha.
Saya harus lepas saya para pekerja di tambang. Mungkin harusnya saya harus dengari kau. Dengari aku atau dengari anak kota itu? Mungkin sekarang waktunya kamu istirahat. Seumur hidup yang kamu lakuin cuma kerja terus. Nggak ngurus perusahaan pun, Ahok pastikan balik buat kamu. Makasih ya. Uma! Ahok! Ngapain gak beri kabar nak balik? Pa. Selamat. Jadi, apa rencana kau setelah ini? Aku nak coba kerja di Jakarta dulu. Bukannya sekarang waktu Aho balik ke Belitung. Ya enggak masalah lah, Pak, di Jakarta. Kan ilmuku terpakai. Sulit ngebayangin. Mana kau masih bisa terima gaji untuk diri sendiri. Sementara banyak orang-orang di sini berharap bisa kerja dengan kau. Pa! Boleh enggak? Aha! Saya akan tetap cari kemungkinan-kemungkinan. Tapi sepertinya kalian harus mulai mencari pekerjaan lain. Oke. Dari pembukuan yang ada dan aset yang kita punya, kita dapat bayar dan tutup sebagian utang. Sudah. Ini keputusan saya. Kopi susu sih kok. Untuk cari kerja lain kan? Menumpang. Aku nak bertahan. Bantu tau, Ke? Semua orang sakit dia beri bantuan. Giliran dia yang sakit, semua tak bisa nolong apa-apa. Paling dah, ini yang dapat kulakuin untuk dia. Pun rela kerja nak dibayarkan tauke. Asalkan dia sehat. Apa boleh buat? Dia nak nak. Kalau saja aku dilahir sebagai orang pintar, pasti lebih banyak dapat kulakukan untuk tauke. Aku tahu hati tauke. Sebenarnya nak benar anaknya tu balik dan nurung dia. Tak ada nak lain. Tak ada nak lain. Itu saja.
itu kan sahabat kau. Apa yang terjadi tentangnya? Bang, bujuklah dia balik. Pak, nak ke mana? Urus gaji karyawan. Baru je demamnya hilang. Berarti sudah normal. Nam. Yêu mãi Phương à? Nhị loại Lisa xị cả. Nà. Tay mãi. Nhị con à. Yêu đó nhị xíu. Lisa 嘛。 Hati-hati ngetirnya. Maaf. Oke. Terpantau kah? Terpantau apa? Kita ke apotek sekarang ya. Ha. Kota. Jadi, mana rasanya jadi karyawan? Apa sakit apa? Apa bapak kelihatan seperti orang sakit? Kayak macam bos, tetap punya anak buah. Kau ini orang lapangan. Pantasnya di lapangan. Bukan duduk seharian di ruangan beresek. Aku ini bergegas balik karena aku pikir kondisi papa ini udah parah. Kalau ternyata sehat-sehat aja, baguslah. Jangan sakit benarannya. Ahok banyak kerjaan. Mau ketemu mama dulu sebelum balik. Koko!
positif. Kanker. Ko. John Loy. Thank you, Papa. Papa, you fine, wo. Kau pelajari yang benar, Hari. Pariwisata di Swiss. Karena timah di Belitung kan ada untuk selamat-lamanya. Sama juga nyawa Papa. Sudah bukan rahsia lagi yang Papa dah sihat. Papa akan mati. Jadi, Yuyu, kau harus segera selesaikan kuliah kau. Mana tahu, mungkin Papa bisa tahan. Untuk kau jadi doktor Papa. Apa yang kau ada dengan sekolah dan gelar kau? Kau nak buka tambang sendiri. Seperti Papa. Dan aku dah dapat investor. Hebat! Belum mulai, sudah ada hutang. Pasti utang Ahok akan hebat dari Papa. Seharusnya Ahok jadi pemimpin di Belitung. V, jaga koko kau. Jaga Mama. Selalu siap memburu harimau. Aku beruntung dapat mengurusnya sampai dia pulang. Membawanya kembali ke Belitung dan menaruhnya dekat dengan Franz. Begitu banyak mimpi dia yang tak dapat terpenuhi. Kuambil tanggungjawab dan mimpinya. Aku mengerti sekarang. Makasih, Pak. Thank you.
Hok, jangan lupa. Dulu, papamu terlibat banyak utang. Dan sampai dekat akhir hidupnya, masih jua besi keras. Nak bantu-bantu orang lain dengan segala cara. Sampai menyusahkan kamu. Apa kamu nak bernasib sama? Macam papamu. Kan aku anaknya, Ma. Pantaslah kalau aku punya sifat yang sama dengan papa. Tapi Mama enggak usah khawatir. Aku kan enggak pernah beri duit. Jadi, aku enggak ada utang. Ya, kamu enggak beri duit. Tapi itu semua orang yang tadi sore datang ke sini ngambil obat gratis di apotek. Sama aja, Mama juga yang susah. Hasilnya lah bagus. Tapi lebih efisien di bagian ini, bisa lebih bagus lagi. Sama. Ya. Terima kasih. Ya, Pak. Gini, Bung Ahok, eh? Usah pura-pura bilau. Sistem ini lah ada sejak zaman bapak kau. Jadi, eh? Mestinya Bung Ahok tahu apa yang harus diperbuat. Pak! Pak! Percuma, Pak. Yan, ambil mobil. Pa. Pa. Sini. Ha. Kalau kau besar nanti, kau harus jadi penguasa. Untuk apa? Orang miskin kalah dengan orang kaya. Orang kaya kalah dengan penguasa. Kalau kau jadi penguasa, kau beri pelajaran orang-orang kaya di kantor tadi. Punya kuasa ngurus rakyat, tapi malah sibuk bikin kaya diri sendiri. Salah benar, tidak peduli. Suatu saat, kau bakal jadi pejabat. Ah, mana mungkin muka minyak babi kayak kita bisa jadi pejabat? Sekarang tidak mungkin, tapi kelak lain cerita. Kau cari ilmu yang banyak, terus kau pulang bangun kampungmu. Paling tidak, berbuatlah sesuatu daripada cuma bisa bercakap. Kau janji? Janji. Kita sebenarnya orang Indonesia atau Cina, sih?
Jangan pernah berhenti mencintai negeri ini, Hawk. Ternyata benar apa yang Papa pernah bilang. Orang miskin, jangan ngelawan orang kaya. Orang kaya, jangan ngelawan penguasa. Udahlah, Ko. Kalau udah dapat dilawan, ya kitanya gak usah lawan. Susah amat, Ko. Gak bisa gitu juga, yuk. Koko sebagai pengusaha, mau gak mau, Koko mesti fleksibel. Ini bukan soal lawan-melawan, Ko. Ini soal gimana perusahaan harus survive. Perusahaan gimana mau survive kalau misalnya diporotin terus sama maling-maling? Aku gak masuk politik. Gue yang sikat tuh maling-maling. Lo ngapa ketawa terus dari tadi? Tak usah marah lah. Kita nih dukung Koko. Akulah sekarang dokter. Vivi lah lawyer. Dan semua orang juga tahu keinginan Papa. Ya Koko jadi pejabat. Anggota DPRD bukan pejabat. Nah anggota DPR, nah pejabat. Tetap kita kan dukung Koko. Tapi Koko tahu resikonya kan? Mama gak suka. Sitvan lah. Cik, cik. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Kenalin, aku adalah calon anggota DPRD dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Namaku Basuki Cahaya Purnama. Tapi banyak orang di kampungku, di kantor sana, panggil aku Ahok. Terserah, Bapak Ibu, nak panggil aku apa? Nak Ahok, nak Basuki. Ya, orangnya ini-ini juga. Ternyata ramai juga hari ini. Demi Tuhan, saya bersumpah dan berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota. Ketua. Wakil ketua. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Belitung Timur. Kenapa tidak pernah diambil, Pak? Tolong tanda tangan dulu, Pak. Apa ini? Biasalah, Pak. Duit kunjungan kerja. Tapi saya tidak kemana-mana sebulan ini. Ah, terima aja lah, Pak. Gak biasa ini. Sayang kalau udah diambil. Haus nanti nih. Gak bisa dong. Ini saya gak kemana-mana kenapa dapat honor. Silakan, saudara. Jadi, anggaran untuk pendidikan ini dapat dipenuhi dengan memangkas biaya perjalanan dinas pejabat yang terlalu besar. Anggaran kita sebenarnya banyak. Tapi tersalur gak pada tempatnya. Apa maksud Anda tidak pada tempatnya? Saya sering dipaksa menerima uang kunjungan kerja yang tidak pernah saya lakukan, tapi tidak pernah saya terima. Kita kalau di sini berani menolak pemberian ini, coba bayangkan. Berapa banyak anak putus sekolah yang bisa melanjutkan pendidikannya? Sekian, Pak Ketua. Bagaimana, saudara-saudara? Ada yang setuju masalah ini masuk dalam agenda sidang?
Gimana pun aku berusaha, gak banyak yang bisa aku lakuin kalau aku cuma sendiri di dalam sana. Mungkin sekarang waktunya aku penuhi keinginan papa. Perjalanan Koko masuk ke DPR bisa dibilang mudah karena sejarahnya papa. Tapi jadi pejabat tuh beda kok. Yuk, bayangin. Kalau aku jadi bupati, berapa banyak duit pemerintah yang bisa aku pakai untuk bantu orang-orang Belitung Timur? Rumah sakit gratis. Sekolah gratis. Biar nabilu orang-orang kita. Sekarang kau nak berburu harimau. Kita lah saudara kandung. Pastilah dari sebelah kau. Tapi ngace kok. Fui. Coba tunjukin ke aku undang-undang yang melarang Cina jadi bupati. Mana coba? Kita harus kuat. Karena ini jalannya tidak akan mudah. Ngaten semua cuy kita neacau. Sejak kapan hidup kita muda? Selama hampir setahun jadi anggota legislatif. Ketemu banyak warga di berbagai desa. Tidak sikit yang nanyakan aku. Kerja Pak Ahok ini sebenarnya apa? Nyaman benar. Tiap hari jalan-jalan pakai mobil. Ngopi. Bercakap. Dapat gaji gede pula. Macam artis aja. Di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mohon doa restu. Aku nak maju di pilkada buat jadi Bupati Belitung Timur. Jangan percaya. Apa kata orang? Aku ini saksi hidup Toke Kimna. Kalau macam itu, maka beruntunglah aku sebagai anak Kimna. Bapakku pernah bilang, usah lelah ngebantu orang. Saya ingin orang miskin bisa berkata, saya kaya. Orang lemah bisa berkata, saya kuat. Terima kasih. Nanti, aku takut-takutin tuh maling-maling duit rakyat. Jadi anggota DPRD aja, masih tidak pengaruh. Tapi kalau dia jadi bupati, itu baru jadi masalah buat kita. Harus ada orang kita di dalam sana. Kau jangan sampai kalah. Tenang saja. Semua warga desa esok pasti bergerak. Saya balik dulu. Kau bayar ini. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya bicara sedikit ya. Coba pikir sedikit aja. Dari zaman dulu, zaman Belanda, sampai sekarang, tak pernah Belitung itu dipimpin oleh orang Tionghoa. Tak ada itu. Sekarang, orang DPRD yang banyak cakap itu nak jadi bupati. Saya, sebagai kepala desa di sini, menegaskan kepada semua warga, jangan pilih Ahok. Aku duga kau ada di sini. Aku pikir kau tidak akan bercakap dengan aku lagi. Kau mengertilah. Aku tidak maksud dengan ucapanku dulu. Iya. Aku khawatir. Bukannya kau antikan pejabat. Sekarang ku dengar kau nak jadi salah satu dari orang-orang itu. Menurut kau gimana? Kau setuju dengan isu-isu yang beredar ini? Masalah ini tak dapat aku jawab sesederhana setuju atau tidak setuju, Hok. Jadi? Sejauh yang aku pelajari selama ini,
Kadang memang ada. Beda terjemah ayat atau surat yang sama oleh ahli tafsir atau penerjemah yang tidak sama. Tapi aku tidak bisa menjelaskan ke kau lebih jauh. Karena aku sendiri bukan ahlinya. Kaulah sudah jadi bagian keluarga aku. Tidak perlu takut berkata jujur padaku. Aku tidak akan pilih kau sebagai pemimpin, Hok. Tapi untuk jadi pelayan di Tong Timur, kau orang pertama yang akan kupilih. Berdua, Hok. Nomor 5! Mudah-mudahan banyak orang dari Tong Timur yang berpikir seperti kau. Amin, Hok. Amin. Nomor 3! Apa yang terjadi, bisa kau kalah? Aku tidak pernah takut kalah. Aku takut kalau aku salah. Dengan ini, calon pasangan dengan nomor urut 3, Insinyur Basuki Cahayapurnama dan Khairul Effendi dinyatakan menang dengan 32% suara. Keputusan ini mulai berlaku di tanggal yang ditetapkan. Aku kalah telak di desa Pak Marzuki, berarti bapak ini lebih pintar dari aku. Setelah pilkada ini, kita berhubungan baik lho, Pak. Bersilaturahmi lah. Kapanpun bapak atau desa bapak butuh aku, hubungi aku aja. Kapanpun. Mari, Pak. Lainnya. Cinta akan tanah kelahirannya membuatku tahu kalau ini bukan akhir dari mimpi ayahku, tapi ini awal dari langkahku. Perjuanganku belum selesai. Telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Alangkah ruginya warga DKI dari sisi kemacetan dan kerugian ekonomi. Akibat adanya unjuk rasa yang mengganggu lalu lintas, tidaklah tepat saling unjuk rasa dan demo dalam proses yang saya alami saat ini. Saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan unjuk rasa.
apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita. Terima kasih telah melakukan unjuk rasa yang taat aturan dan menyalakan lilin perjuangan konstitusi ditegakkan di NKRI dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita tunjukkan bahwa kita percaya Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali sejarah setiap bangsa. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti mengasihi sesama manusia, pasti menegakkan kebenaran dan keadilan bagi sesama manusia. Gusti Ora Sare, put your hope in the Lord, now and always. Nanti aku akan lihat Monas yang sebenarnya. Kan ku bawa kau ke sana. Thank you.
yang bikin malu.